Selamat datang di channel Tentang Dunia. Siapakah raja di hutan belantara? Pasti kita akan menjawab antara singa atau harimau. Ya, dua kucing besar ini memang memiliki pesona yang luar biasa. Sampai manusia menggelari mereka si Raja Rimba. Kali ini kita akan berkenalan lebih dalam tentang singa. Gimana sih kehidupan mereka di alam liar? Yuk kita kupas kehidupan si macan gondrong dari Afrika ini. Singa hidup di padang rumput atau savana dan paling terkenal berasal dari Afrika. Tapi teman-teman, ternyata singa ada juga loh di wilayah lain. Ternyata ada singa yang hidup di daerah Iran dan juga India. Singa adalah binatang nokturnal. Artinya, kucing besar ini aktif dan berburu di malam hari. Meskipun kadang terlihat berburu di siang hari, mereka lebih banyak menghabiskan siang hari dengan beristirahat di tempat teduh. Beda dengan jenis kucing lain yang cenderung soliter atau hidup sendiri-sendiri, singa hidup dalam kelompok yang biasa disebut pride. Satu kelompok singa atau pride ini biasanya terdiri dari beberapa ekor singa jantan, singa betina yang masih berhubungan darah, dan anak-anak singa. Pride biasanya dipimpin oleh satu ekor jantan dewasa yang paling kuat dan bertugas menjaga pride dari gangguan singa-singa lainnya. Singa jantan mudah dikenali dari surai yang panjang yang menjadikan singa identik dengan hiasan kepalanya ini. Sementara, singa betina memiliki surai yang lebih pendek, bahkan lebih sering tidak terlihat. Jangan salah, ada juga loh singa jantan yang tidak memiliki surai. Surai ini baru tumbuh di kepala singa jantan ketika mereka beranjak dewasa dan menjadi ciri khas dan penanda dari kekuatan dan dominasinya dalam kelompok. Singa jantan dewasa yang menjadi pemimpin biasanya memiliki surai yang lebat dan tumbuh subur di kepala mereka. Hewan yang menjadi buruan singa adalah hewan-hewan yang tinggal atau melintas di padang rumput atau padang savana tempat mereka tinggal. Wildebeest, zebra, kerbau Afrika, antelope hingga jerapah adalah makanan favorit singa. Umumnya, singa betina berburu secara berkelompok untuk memberi makan kelompoknya. Meskipun singa jantan kadang berburu sendirian. Ya, mungkin karena kuat dan makannya paling banyak, dia jadi bisa berburu sendirian. Meskipun punya gelar si Raja Rimba, singa juga punya musuh loh. Kalian yang pernah nonton The Lion King pasti tahu siapa musuh besar singa. Ya, hyena. Singa dan hyena adalah musuh bebuyutan di padang rumput. Karena mereka bersaing memperebutkan hewan buruan. Meskipun ukuran hyena jauh lebih kecil daripada singa, tapi jangan salah, karena hyena selalu berkelompok, tidak jarang hyena mampu mengalahkan singa, terutama kalau singa itu sendirian. Jadi benar kan pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Meskipun lebih kecil, karena bersatu, hyena yang lemah pun bisa menang dari singa yang perkasa. Saat ini singa termasuk hewan yang dilindungi karena perburuan liar mengancam populasi singa di alam. Sejak zaman Romawi kuno, singa sudah menjadi hewan yang diburu, baik untuk diambil kulitnya atau bahkan ditangkap hidup-hidup untuk pertunjukan. Kalian pernah dengar tentang gladiator? Zaman Romawi kuno, gladiator itu salah satunya diadu melawan singa di arena loh. Dan bukan cuma itu, kulit dan awetan singa juga menjadi simbol kekayaan. Makanya populasi singa di alam liar semakin menyusut. Karena
Karena itulah sekarang perburuan singa dilarang, dan singa-singa yang ada di Taman Nasional dan Cagar Alam itu dijaga kelestariannya. Karena setiap bagian ekosistem sangat penting untuk dijaga kelestariannya. Jangan sampai generasi setelah kita nanti cuma bisa melihat singa di gambar atau video saja. Oke, segitu dulu ya perkenalan kita dengan singa. Selanjutnya kita akan bahas hewan-hewan menarik lainnya di video lain di channel ini. Salam!